Yes, masih lagi bersama dengan kami, Nia Atasha dan juga saya, Yaya Zahir di H-Live hari ini. Dan seterusnya, kita ingin kongsikan kepada semua peminat Manbai di luar sana. Katanya saya dengar ada konsert. April 6. Okay, and konsert ni bukan konsert biasa-biasa. Ini merupakan satu konsert tribute untuk Rahim Makruf. Wow. So, korang tahu lebih lagi, jom tengok VT ni. Konsert 2V yang bakal berlangsung pada 6 April bersama Abang dan juga Abang Rahim Makruf. Abang adalah penerbit untuk show ni kan? Jadi kenapa memilih Abang Rahim sebagai Abang punya partner untuk konsert ni? Sebenarnya menghormati Rahim Makruf ni. Dia menjadi idola pada sebelum saya start nyanyi, dia dah nyanyi dulu. Jadi dia mempunyai karisma yang paling tinggi lah. Ya? Yang orang akan tertanya, mana pergi Rahim Makruf, mana pergi Rahim Makruf. Dan lagu-lagu dia pun masih berkumandang lagi di corong-corong radio. Jadi saya agak apa orang cakap, confident lah dengan kehadiran Rahim Makruf ni juga akan dapat memberikan kerinduan kepada peminat-peminat Rahim sendiri. Kelainan ataupun keistimewaan yang bakal Abang dan juga Rahim bawa nanti, mungkin boleh share sikit. Dalam konsert ni sebenarnya kita tak ada image-image yang dahsyat yang kita nak buat. Cuma daripada set design tu kita buat macam kita dalam rehearsal studio yang besar lah. Kita tak ada interval, tak ada apa. Musician pula macam mana? Abang bawa special appearance ke? Dalam konsert ni saya akan menampilkan Kid Search. Sebab saya nak suruh dia memainkan lagu Masih Aku Terasa dan Surata Takdir. Sebab dalam album tu dia yang solo lagu tu. Abang tak menerima sebarang pertajaan semua? Memang tak? Tak ada. Sebab kita tahu ekonomi tak berapa stable. Jadi saya pun tak nak memaksa penaja-penaja lain datang memberikan penajaan pada saya lah. Kalau ada, saya amat bersyukur lah. Tiket semua boleh dapat di www.ilasotickets.com. Early Bird punya peminat yang nak beli tiket RM185, kita ada 50 tiket saja. Jangan lupa datang. Okey, tiket murah aja. Please support. Bye-bye.